Ya. Astaga, Sammy, kamu loncat kayak Jack in the Box. Suzy, aku barusan nemu jenis seni baru. Seni 3D pop art yang keren banget. Artinya? Gambar yang punya volume hingga nyembul dari bingkainya. Ide keren, tapi harus agak disesuaikan. Biar kertasnya nggak selalu sobek. Ayo, ntar kutunjukin semuanya. Bentuknya berupa gambar sekaligus patung. Kamu bilang patung? Aku tahu harus ngapain. Hei teman, jalan terus. Kita harus. Shushu, Sammy, buat apa batunya kamu bawa ke sini? Suzy, semua master selalu pakai marmer buat bikin patung. Oh gitu, tapi kamu keliru. Sekarang banyak bahan yang bisa dipakai loh. Coba kasih satu contoh, ha? Misal plastisin udara. Lihat aja warnanya, teman-teman. Tunggu apa lagi? Pilih warnanya. Coba kupikir dulu. Aha, iya, coba yang ini. Aku suka banget warna ini. Apa oven harus dinyalain buat nyelesain kerajinan? Enggak, Sammy, kamu keliru. Kita kan udah pernah bikin kerajinan dari plastisin udara. Plastisin udara nyaman dipakai. Warnanya cerah, mudah dibentuk, dan cepat kering tanpa dipanggang. Betul, jangan lupa bikin wajah lucu ya. Dan si mungil pertama siap. Teman-teman suka? Dan aku bikin bunga. Kalau teman-teman suka, tekan tombol like ya. Makasih, Sammy. Saatnya ditaruh di tempatnya. Maksudmu? Kita nggak mau karya kita lepas, jadi kita lem aja di kanvas. Teman-teman bisa mulai dari titik manapun. Yang kreatif ya. Dan yang kedua, beres. Oke, kali ini kamu bawa apa? Biji ajaib! Taruh di bingkai dan kamu bakal ngeliat! Oke, apanya yang ajaib sih? Wah, Sammy keren! Dari mana kamu dapat biji ini? Pesulap sejati nggak bakal bongkar rahasia, Susan! Oke, Tuan. Tapi aku juga punya trik loh. Cuma sulap tangan nggak lebih. Nah, gimana menurutmu, Sammy? Woles, Sammy. Aku tahu kamu gampang diprovokasi. Kamu mau lihat yang berikut? Tetap di sini ya. Ntar lagi kami kembali. Iya. Tiap kotak plastisin ada karakter lucunya. Dan tugas pematung mencarinya. Kayak gini. Tara, lihat mahakaryaku. Wah, hebat. Tapi, apa kamu gak mengubah kutipan dari Michelangelo? Maaf, Tuan Jelly pematung ulung. Boleh ku taruh mahakarya lain di sini? Hah, lihat nih, semua teman ada di sini. Yuk kita bikin beberapa teman kecil lagi. Pertama, remas-remas plastisinmu sampai lembut dan halus. Lalu kamu bentuk jadi apapun yang kamu suka, gampang kan? Kalian kenal Sammy, teman-teman. Dia suka banget pesta. kerja pakai plastisin kayak meditasi. Suzy, kayaknya aku sakit. Lihat aja, ini demam seni. Astaga, Sammy, gimana kejadiannya? Jangan sentuh. Gimana kalau menular? Cepat, Sammy, loncat ke kanvas. Itu gunanya teman, kita selalu saling ngawasin. Sil, biar aku yang bikin. Satu garis di sini, beberapa titik di situ. Dia hidup. Itu singa, mau main sama teman-temannya. Halo semua. Sil, aku bikin karakter lagi. Imutnya, itu beruang, Sammy. Ini tempat yang pas buat dia. Juga. Ide bagus, kamu asisten keren, Sammy.
Makin banyak warna makin bagus. Seluruh gambar bakal kayak pelangi. Senangnya, kalau teman-teman? Kalau iya, tekan like. Biar kami tahu kalau kalian pengen nonton lebih banyak kerajinan pelangi di channel kami. Semi, tolong rekatin ini ke kanvas sementara aku bikin lagi ya. Tentu, Suzy. Satu kaki di sini dan satu di sini. Kamu baik deh, soalnya kamu suka banget pelangi. Siapa yang gak suka, Suzy? Pasti Roger juga suka. Kayaknya dia lebih suka robot, blaster, dan mobil listrik. Percayalah, Su. Banyak hal yang belum kamu tahu dari dia. Wah, menarik nih. Teman-teman tetap di sini ya. Aku mau ngobrol pribadi sama Semi. Butuh bantuan apa, Semi? Kamu kan emang ibunya. 1, 2, 3 bunga mungil. Kayaknya mereka nungguin kata-kata ibunya. Oke, sebagai ibumu aku suruh kalian ke kanvas. Wih, Mama Semi, kamu keren. Tapi cukup bercandanya, kita kerja lagi. Lihat pipinya, lucu. Kalau pipiku lucu juga, kan? Kamu kayak malu-malu, Semi. Serius? Jadi apa alasan sebenarnya? Kamu gak ngerti, aku capek. Jadi ibu dari 4 anak tuh berat. Kamu beruntung, semua anakmu udah cukup umur buat dipisah. Sementara itu kita nyampe di garis finish, teman-teman. Beberapa karakter lagi, kerajinan kita beres. Aku pengen buru-buru ngelihat hasilnya. Gimana dengan teman-teman? Kalau kalian suka kerajinan ini, kasih kami like ya. Dan si kecil ini akan senyum ke kamu. Ini surut bagus, aku harus nyoba. Semi, ini bukan waktunya main HP. Aku ingetin pepatah lama ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersenang-senang dulu sampai kemudian. Versi ini lebih asyik. Terus siapa yang bikin kerajinan keren buat teman-teman? Kayak gak tahu jawabnya, Su. Hah, kamu bisa apa tanpa aku? Hei, teman-teman, ini aku, sang penemu seni baru, seni pop art 3D yang keren. Ayo kalian lihat, karyaku hampir selesai. Ada yang harus kerja sementara kamu ngenet, Semi. Yuk kita kasih sentuhan akhir. Nah, gimana menurutmu, Semi? Kamu suka gambar 3D kita? Su, kamu nggak lihat? Masih ada yang kosong nih. Waduh. Tapi aku ada ide. Dan aku udah bikin semuanya. Nih, pas banget. Wah, Semi betul. Tapi masih ada sisa bunga. Enaknya kita apain? Nggak masalah, kita pakai semua aja. Dan tiap bunga butuh daun hijau, kan? Oke, teman-teman. Siap ngeliat kerajinan kita bersama-sama? Tuan Jelly, apa semua ini karyamu? Pertanyaan macam apa itu? Ah, aku tahu. Kamu Susan. Aku mau ngasih tanda tangan. Bolpenku siap. Maju satu-satu, kawan. Jangan berdesakan. Jika kalian suka kerajinan kami hari ini, tekan like dan subscribe channel kami ya. Jangan lupa tekan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video baru kami. Dadah!